حديثنا إن الله جل صمت وليدنا وشيخنا وعيدنا ودبر عن وصلنا فراهن أن الله يتغشاهم بالرحمة وكره يمين علينا وعلى أهل بلدنا أجمعين بركاتهم أنوارهم وسررهم وعلمنا قدم سوسيتهم وعلى أن يتعنى الله رزقنا ذريتنا علما لا بالنية والاستقامة إخلاصا النية وحسن الخاتمة في خير والتفع عافية على هذه النية وكل ما نوى به سبب الصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين وليس يخفى أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه لظنه أنه خير له ونافع ولذيذ إما في الحال وإما في المآل. Dan tiada kesamaran sedikit jua pun bahwa manusia-manusia hanya-hanya menghendaki ia, menuju ia, mengkosot ia akan sesuatu benda, serta ingin hatinya pada benda itu, itu karena menyangka manusia itu bahwa benda yang dimaksudnya itu adalah baik untuk inya dan bermanfaat lagi lezat. Kada ada pangurang kalau menghendaki sesuatu, lamun sesuatu itu kada ada gunanya, atau sesuatu itu menjadi kejahatan, atau sesuatu itu kada lezat. Ada kalanya lezat itu, atau kebaikan itu, atau manfaat itu, situ sini, ada kalanya di waktu nang lain. Kena aja kita. Fa'in alima annahu ladzidun fil hali walakinnahu darrun fil ma'ali sahula alaihi qathur raghbati anhu. Jikalau manusia mengetahui bahwa benda yang dimaksudnya itu lezat wayahini tetapi mudarat kena, niscaya mudahlah atas manusia itu memutuskan keinginan hatinya dari meninggalkan itu sesuatu. Kada ketujuh dia kita. Lamun lezatnya satu mat, akhirnya mudarat. Kada ada orang nang ketujuhnya ta. Mana kaman ya'lamu annal asala ladzidun walakin idza bana lahu anna fihi summan aqraba anhu. Seseorang nang mengetahui bahwasanya madu itu adalah lezat, tetapi sesudah inya tahu dengan nyata bahwa di dalam madu itu ada mengandung racun, niscaya hatinya dan anggotanya berpaling daripada itu madu karena memandang akibatnya racun itu tadi. Fakadhalika tariqu qat'i hadhihi ar-raghbah an ya'lama ma fihi minal madarrati. Maka seperti itulah jalannya memutuskan keinginan seseorang akan pujian. Mencetah. Jadi kalau kita memandang pujian itu lezat, tapi akibatnya mudarat, kada bakal kita menghendaki puji itu. Iyalah. Karena akibatnya apa? Mudarat. Atau dengan kata lain, riya itu lezat satu mat, tapi akibatnya mudarat balawasan. Wa mahma aratal abdu madarratar riya wa ma yafutuhu min salahi qalbihi wa ma yuhramu anhu fil hali min at-tawfiqi wa fil akhirati min al-manzilati indallahi wa ma yata'arradu lahu min al-iqabil 'azimi wal maqtis syadidi wal khizyi adh-dhahiri haitsu yunada 'ala ru'usil khalaiqi ya fajir ya ghabir ya murai
أما استحييت إذا اشتريت بطاعة الله عرض الدنيا وراقبت قلوب العباد واستهزأت بطاعة الله وتحببت إلى العباد بالتبغض إلى الله وتزينت لهم بالشيء عند الله وتقربت إليهم بالبعد من الله وتحمدت إليهم بالتذمم عند الله وطلبت رضاهم بتعرض لسخط الله أما كان أحد أهون عليك من الله. Apabila telah mengena hamba akan mudaratnya sifat riya, ditambah lagi sesuatu yang luput akan dia daripada hati yang bagus. Riya itu mengandung mudarat. Selain daripada mudarat, hati kita garing pada bagus lagi. Dan di dunia ditegah daripada mendapat taufik. Kada ditulungi Tuhan di dunia. Dan di akhirat kada diberi tempat kemuliaan. Dan lagi mahadang siksa yang besar dan marah yang bersangatan dari Allah. Dan mendapat akan kerugi-rugian yang nampak dari karena di padang mahsyar Allah memanggil orang nang riya itu di hadapan manusia-manusia, wahai orang nang fasik, wahai orang penipu, wahai orang nang riya, apakah engkau tidak malu karena menghurufkan taat kepada Allah dengan harta dunia dan engkau memandang hati hamba sampai maulu-ulu dengan taat kepada Allah dan engkau mencari cintanya hamba biar Tuhan syarik dan engkau berbagus-bagus untuk hamba biar jahat di sisi Allah dan engkau menghampirkan diri kepada manusia biar jauh lawan Allah dan engkau itu menuntut pujian manusia biar dicela oleh Allah dan engkau menuntut ridanya manusia biar engkau dapat murkanya Allah, apakah ada seseorang yang lebih enteng atas engkau daripada Allah? Apakah engkau menghinakan Allah? Ini karugi-rugiannya orang nang bersifat riya. Hasilnya sifat riya ini. Famah ma tafakkaral abdu fi hadzal khizy wa qabala ma yasul lahu min al-ibadi wa tazayyuni lahum fid dunya bima yaputu fil akhirah wa bima yahbitu alaihi min thawabil a'mal ma anna al-amala al-wahida rubbama kana yatarajjau bihi mizanu hasanatihi law khalaqa fa idza fasada birriya hawwila ila kaffati sayiat fatarjahu bihi wa yahwi ila an-nar. Maka apabila memikirkan seorang hamba pada kerugi-rugian itu tadi serta ia menimbang-nimbang sesuatu yang hasil untuk dirinya daripada makhluk dan babagu-bagus untuk makhluk di dunia ditimbang lawan nang sorong luput di akhirat daripada kebaikan-kebaikan akhirat, apalagi amal-amal sorong ini runtuh. Padahal satu amal yang baik bisa membarati timbangan-timbangan kita di akhirat. Lamun ini ikhlas. Apabila amal itu rusak, maka dipindahlah kepada timbangan yang jahat. Daun timbangan yang jahat. Menanglah yang jahat itu dengan sebab rusaknya amal tadi. Kurangnya apa? Wa yahwi ilanna gugur ke dalam neraka. Namun dipikirkan nang ini nah, amal aku nang sebuting ini lamunnya ikhlas masuk surga aku nah, karena amal nang ikhlas itu termasuk di daun timbangan nang kebaikan. Tapi lamunnya diriakan nang ini, maka menjadi timbangan amal nang jahat. Aku masuk neraka cagarnya. Mun mau mikirkan itu tah ampih aja bersifat ria. Jadi jar kita kerugiannya tanang dipikirakan. Insyaallah kada mau kita menggawinya. Lamun mengatakan untungnya nang sedikit aja, memalar nang sedikit,
biar rugi nang banyak. Nah, kada mau minta sudah angke. Cepat-cepat ajari ya. Jadi dia nih untungnya ada jawabang satu mat. Mbah dipuji orang tadi pak, tapi akibatnya makaan jahat benar. Kalau lam yakun firriya'i illa isbatu ibadatin wahidatin lakana dari kakafian fi ma'rifati dararihi. Jikalau di dalam riya itu tidak ada ruginya kecuali runtuh sebuting ibadat, cukup aja tak sudah. Namun kita hendak tahu rusak ngedorotnya itu riya, apalagi ditambah-tambah lawan yang lain-lain tadi. Wa in kana ma'a dalika sa'iru hasanati radihatan fa qad kana yunalu bihadhihi hasanah ulul rutbati indallahi fi jumlatin nabiyyin wasiddiqin wa qad hutta anhum bisababir riya wa rudda ila sabtin ni'ali min maratibil awliya. Jikalau basarka yang demikian itu seluruh kebaikannya menang, maka sesungguhnya adalah didapat dengan ini kebaikan nang menang nih ketinggian martabat di sisi Allah, yaitu segolongan dengan nabi-nabi dan orang-orang nang wali-wali. Lamun amal kita ikhlas, artinya amal nang sebuting aja ta, lamunnya ikhlas kita menjadi takawal, takumpul, tagolong lawan orang nabi-nabi dan wali-wali. Sebuting amal nang ikhlas, lantaran amal itu tadi riya, lalu digugurakan kita daripada orang-orang nang ikhlas itu dan dikembalikan di sopnya sandal. Sop sandal artinya apa? Di bawah dari martabat wali-wali. Nah, hadza ma'ama yata'arradu lahu fid dunya min tasattutil hammi. Selain daripada itu di dunia pulang orang nang riya ini mendapat tasattutil hammi. Ujar kita banyak duka cita. Duka cita banyak teh. Sebab orang nang memuji kita itu kada tentunya memuji terus-terusan. Bisa kada nang memuji itu mencar. Nah lalu berpikir teh sekiranya jangan mencar. Telah ya Allah tah. Nang ini kena pulang bisa pulang anti memuji. Berpikir pulang supaya inya tetap memuji. Jadi nang ngaran duka cita itu kada tak hitungan. Tasyattut ujar kita banyak. Bisa babi mulai hadapi kulubil khalki karena inya ma'aciakan hati orang, hati makhluk. Fa inna ridhan nasi ghayatun la tudraku. Lamun handak manusia nih senang lawan kita, barataan kada bisa tercapai. Di rumah tangga kita aja dulu kawalah kita supaya dikasihi oleh sarumahan, kada bisa, mesti ada anak nini nang kasih, anak nini nang kada katuju lawan kita. Iya kada? Ha? Ipar nini nang katuju, ipar nini nang pina kada nyaman. Marwai nini nang senang, marwai nini nang hiri. Iya kada? Kadang-kadang mintuha laki-laki nang senang, mintuha laki-laki nang mintuha bini-bini, kada. Mun handak kita cari dulu sarumahan senang lawan kita, kada kawa terdapat. Apalagi sakampungan supaya lawan kita ketuju, mbah di mapa babungulan kita minta ketuju lawan orang. Yang penting Allah Ta'ala. Lamun Allah Ta'ala ketuju, biar nang lainnya kayak apa kah? Kayak apa kah? Kurang lebih aja lagi nang lainnya nih, Cak. Kan orang nang riyan ini minta penting orang nang ketuju lawan Tuhan biar kayak apa? Orang nang riya kayak itu. Jadi pakun lumayar bihi parikon yaskato bihi parikon. Senang sa golongan manusia, ada golongan lain nang sarik. Itu tak? Kita panjangi ayatnya sembahyang, senang juga orang nang katuju. Dah ujar nang bisi anak bilang hapus panjang banget ayat anak sorok kayak apa di rumah nanya bilang hapus. Besok ada kau lagi seorang petrawi di sini. Nah, daur nang itu, daur nih itu tak. Ya kah, handapi pulang hebat, cocok kam. Biar seorang hanya beranak, contong berasih. Kalau jam petrawi, kalau Allah aja ayatnya.
bilang ngepus kalau kau panjangnya ujian nang sikong pulang jadi tak ada katuntungan. Saya itu yang minta sudah ya kalau bah cucuk nih tuh matakannya orang nih tuh dilawatinya mati matakannya seorang nya pada mau melawat kakak itu yang minta sudah kakak itu yang sudah iya kah. Nah, jadi lamun kita nih mau melihat manusia di hati kita nih melihat manusia kan ada katuntungan. Lesak itu panakanlah pandangan manusia dengan pandangan Allah Ta'ala. Itu dalam hikam samalan. Lid nazaral falki binazaril lahi. Hilangkan pandangan makhluk dengan pandangan Allah. Jadi yang penting kayak apa Tuhan memandang kita. Jangan demapa orang ini melihat aku. Jangan. Yang penting ke sana. Ingat saja kalau saya syahyuk marul hakim. Nah, waridha ba'dihim fi sakati ba'dihim. Minta senang sabahagian, sarik sabahagian. Wa man talaba ridhahum fi sakatillah sakitallah alaihi. Lamun orang tah mencari-cari supaya makhluk nang senang biar Tuhan sarik, niscaya Allah Ta'ala sarik benar lawan inya. Rezeki di tangan siapa? Nah, di tangan Allah. Lamun Allah itu dengan sarik. Di mana pokoknya rezeki? Nah, di sini andaknya. Iya kah? Adapun orang yang maaciakan makhluk, inya ada pandangan di hatinya bahwa rezeki itu beserta makhluk. Beserta, tahu kalau arti beserta? Artinya nang kakaya Allah Ta'ala itu kada bisitat kudrat, selamanya. Mun kada beserta su makhluk. Iya nang lalu maci-aci akan makhluk. Walaupun rezeki itu datang dari Tuhan nihnya, tapi lamun kada beserta makhluk kada kawa juga. Lalu makhluk ini diaciakannya. Nah ini ada syirik di dalam. Tapi kalau orang sudah bulat sama sekali rezeki itu datang daripada Khalik Allah, asal lawan Tuhan cocok, lawan makhluk kurang lebih lah. Nah minta. Wa asqatahum aidan alaihi. Jadi mintunah, barang siapa menuntut dengan ibadat akan keridhaan makhluk, niscaya Allah syarik lawan inya. Tuhanna jakana syarik. Wa asqatahum, dan diandaki Tuhan pulang marah di hati makhluk nang diuntingnya itu kepada inya. Dua-dua nang diharap-harap kada supaya inya ketujuan sorang, lagum diandaki Tuhan marah di hati orang tu ke sorang, napa jadinya sorang disarik inya jua. Nah, jadi dua-duanya luput kesian. Summa ayu goradin lahu fi madhihim wa isari dhammillahi li ajli hamdihim. Apa tujuannya orang nang ria itu menuntut puji makhluk biar aja Tuhan syarik asal makhluk muji. Napa adakah hasilnya? Orang tak minta pujian makhluk biar aja Tuhan syarik. Menuntut pujian makhluk itu nah adakah hasilnya? Minta. Padahal wala yaziduhu hamduhum rizqan wala ajalan. Lamun makhluk tak memuji, rizki sorong kada bertambah, umur kita kada bertanjang. Nah, jadi rupanya kayalah orang nang minta pujian makhluk ini, rupanya lamun orang muji jinya rezeki batang bah umur pang bapan bapanjang. Bungul ka pintar kakak. Nah bungul iya kala iya kak. Karena nang dingarani pintar makhluk ni kada menambahi tak apa, kada mengurangi pulang napa tak apa aja. Nah sini ya kak aja ni kita babagus-bagus lawan orang nang lalu di hadapan tokoh kita tak. Napa yo haji jane? Nah ini ya kamu kada mangka ini caranya. Kada nukarinya minta. Padahal haji jane. Iya kah? Rancak aja sudah tah. Nang dikawai-kawai singgah, palingnya bu utang kasih bayaran. Nah, harayan nang kita hendak nukupi toko, melihat inya tu nang jauh-jauh bah haji kita beku tukup toko ini di daerah penurang tu. Salinya ni tu nang nukari. Iya kah? Itu sudah aja tah rancak aja sudah minta kah itu tetumbuk-tumbuk dah.
Jadi kada ada masakali hasil orang yang menuntut redanya makhluk atau pujinya makhluk. Karena puji makhluk dan rida makhluk kada menambahi rezeki dan kada menambahi umur. Wala yanfa'u yauma faqrihi wa faqatihi, dan tiada berguna pujian makhluk itu di hari kita susah bebanaran, yaitu wa huwa yaumul qiyamah. Hari kiamat kada ada masakali berguna pujian orang itu. Bapa kita menuaciakan itu. Nah, bukan sabab-sabab ria tiga kalau kak. Pertama, minta puji, ya kak. Nang kedua, takutan dicela. Nang dua ini sudah tentong dibicarakan, ya kak. Sudah tentong, sudah tentong. Ringkasnya, puji orang, loncela orang, kada ada masa kalima mengeluarkan manfaat dan mudarat. Tak orang memuji, kada ada sekali manfaatnya. Tak orang mencela, kada ada mudaratnya. Dua sudah. Nang ketiga, sabab-sabab ria, yaitu meunting harta orang. Toma. Jadi orang yang rian itu mesti tiga sudah. Pertama, minta puji. Kedua, takutan dicela. Nang ketiga, kalau baraan dapat duit, dapat harta. Bilman iwal ito'i. Supaya hilang toma, nah itu jangan mengharap mintuha, ya kah aja nih, jangan mengharap anak, ya kah, jangan mengharap kuitan, ya kah, jangan mengharap murid, ya kah, jangan mengharap luka macam-macam di mapa. Kita harus yakin nang bahwasanya Allah Ta'ala jualah nang manundukakan bagi segala hati. Minta tadi lo. Bilman i dengan kada memberi, wal ito atau memberi. Seluruhnya makhluk ni ada kalau bisi hati, maka hati makhluk ni tu kada kau bergerak jika tidak digerakkan oleh Allah Taala. Jadi lamun Tuhan menggerakkan hati makhluk memberi kita dapat. Mun Tuhan kada menggerakkan kada dapat. Jadi nang penting tukang garaknya tah, nang penting diparake. Iya kah? Jangan nang kada bagarak nitu. Iya kah? Nah. Iya kah? Misal kita menuntut ilmu aja tah. Lamun hati peguruan kada bagarak handak membacakan, tabacalah. Nah, nang menggarakkan hati guru tu siapa? Kalau pang lantaran kita sungsung datang, lalu sidin bagarak hati melajari kadinya, bisa aja sungsung datang pre 2 jam hadangi. Nya kada digarakkan orang hati sidin. Bisa aja baluman datangan lagi kita hanya tikung berdua aja mulai sidin sudah. Nah, jadi nang menggarakkan seluruh hati, baik hati guru, baik hati murid, baik hati nang menjual atau hati nang menukar, baik hati nang datang, baik hati nang menerima, baik hati itu dan ini, sanyaannya hajiannya Allah nang menggarakkannya, Allah nang menunukakannya. Jadi baik memaraki nang itu, pada memaraki nang kada badayan ini jua, kada baupayan ini jua, ya hati orang kada. Terus itu aja nah. Wa annal khalqa mutarruna fihi. Jadi ya. Bahwasanya makhluk ini mutarruna fihi. Samunyaan mahajatakan Allah. Berarti makhluk mahajatakan mahajatakan Allah. Guru tadi ta bahajat lawan Tuhan ya. Murid pang. Nah. Nang menukar bahajat lawan Tuhan. Nang bajual pang. Nang maatur bahajat lawan Tuhan. Nang diatur pang. Nah, cucuk bana Sayyid Amin Al-Qutbi guru kita. Ujasirin da'afat talibu al-matlub. Nang menuntut daib jua, nang dituntut pun daib jua. Ini nang iyanya tukang garakakan. Wala raziqa illallah. Kadada nang memberi rezeki hanya satu, yaitu Allah. Jadi kalau dapat nasi sepiring, siapa tak akan memberi?
Allah. Paling nyopang dia suanang. Suanang itu ada bisi hati. Hati suanang itu kada bergerak lamun kada Allah ngarakakan. Jadi hakikatnya Allah jua. Ya kalah nang membarinya. Nah jadi kita kada ada lagi ke tunduk lawan suanang. Tapi kalau terima kasih itu disuruh suanang terima kasih. Meminta pang alhamdulillah suanang kada ada. Mesti alhamdulillah siapa? Lillah terima kasih banar jalan suanang nenek. Ngerti lah kak? Tidak ada yang dapat saya sampaikan kepada seluruh para dermawan hanya dengan kata terima kasih. Han? Ya kak? Ya kata. Sebagaimana orang bapidato saling hebatan halalintar pidatonya, tidak ada ujar pendengar sambutan saya kepada Pak Kiai hanya kata-kata Pak Kiai tadi bagus benar tuntung dan kami kada kau makai jiwa. Itu aja tah parau tah insiden mauunting nang ini jadi harapan ya kada kada ada harapan. Engkau itu aja kata bungolnya seorang mauunting urak. Datang orang sugih nah aja pian nak belajar napa lawan ulun ulun ajari pabila aja ulun ajari untingan ne dapat segalanya duit sidin. Belajar ya berhemat aja ne aja sidin kitab napa dibaca aja guru kitab ikam anu pian adalah ada aku ada kitabnya aja tuan guru mbari sangkan tuan guru tadi nyem bari sorang soalnya kitab sorang dipintanya ham yo pian ya kada. Harayan nang kada diharap-harap membari sekalinya balon papaan kiok-kiok ayam dalam bakul membawakan nyamun kada Allah Ta'ala menggarakan jadi kita nih melihatin kakak ini bungul sama sekali saling bungulan apalagi serba tuha umur saserba nyarak manusia lah di hati aturannya manusia ini saserba kadap-kadap-kadap di hati Allahu nurus samawat nang benampak aturannya aturannya. Ya kan nih. Jadi buangilah makhluk di hati kita tunggal lingkungan, insyaallah baru masuk sinaran-sinaran dari Allah Taala. Tunggal lingkungan di hati buangi. Tunggal lingkungan di hati itu jangan terlalu. Nah, pahamlah. Minta ada ini kadahnya tunggal lingkungan di kasak. Saja. Nah, ini kita nih bungulnya. Terserah Japang lah. Mbah anu kena mati, ya si anu ini mati pulang nih rajin 425 Sabtu malam Ahad kemarin. Kayak Imran nang sana oleh kayak anu nih ngaram dia jarang. Imran. Jadi hari ini insyaallah munnya kena tabalogil tahlil berdua tah. Wala raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Nyeminto kalau kesenangan kita bicarakan ini kan nang orang jadi riya tah kalau mungkin rezeki manusia ya kala padahal rezeki itu bukan datang dari manusia. Ya kan ini maharap rezeki lan murid 20 tahun saya dilajari terus maharap inya nang napa? Embar rezeki. Ya kan sakalinya jane assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Ini menyambat luput. Waalaikumsalam ya kita. Handak kada dibuka lawang, kia sudah terbuka lawangnya daripada hati kada dapat ketujuhnya lawan urang nenek. Palingnya datang assalamualaikum. Napa? Ulun dari anu ya, dari Jawa Barat. Jangan lawas lah. Iya ya Pak, saya tidak anu aja saya sebentar saya. Saya minta banyak-banyak minta ampun Pak, saya mengganggu Bapak. Saya sebentar saja Pak, saya mohon doa saja Pak. Mudah-mudahan saya selamat Pak dunia akhirat Pak. Ya. Boleh. Membuka kertas setengah juta. Ham. Ada apa-apa mas sekali hubungan. Setengah juta. Mungkin dengar nenek. Mungkin nyajar. Melihat barang lah. Arayan yang 20 tahun di Harago. Lamun mengharapakan itu, ini maksud ulun sama harapakan nenek. Nah, apa yang diharap? Seorang sudah tuhok tapi harap. Jadi, mun sudah tuhok juta ya kalau jadi ampi-ampi ya kalau lah. Nah, lagi dalam parut ke siapa kalau memberi makan kita? Yang sugi-sugihan kalau memberi makannya? Tahu apa? Ini seorang dalam parut.
Sama ya loh, nang keluar di parut ini sama aja juga. Kalau kita ini dalam parut terus, kalau sing keluar entian. Pertama di dalam parut sulbi. Nah, dalam parut juga. Nang kedua di dalam parut rahim. Nang ketiga di dalam parut antara bumi lawan langit. Nah itu, ya Allah, kan di kulilinginnya bumi lawan langit ini dalam parut juga ngarannya. Lah, ya. Nah, nangkat berapa sudah? Tiga. Nangkat empat dalam parut kubur. Nangkat kelima dalam parut padang mahsyar. Nangkat enam dalam parut mana? Kada tahu lagi nih. Neraka surganya Allah alam. Inya mesti sudah nangkat itu. Nah, nang paling nyaman di dalam parut hadrat Allah Taala. Mana kah? Di mana kah? Di mana nak masuk di hadrat Tuhan? Namun nang manusia kalian cumpungan dalam hati. Nah, iya nih hajiannya. Jadi bakawan ke situ ada pulang kuncingan tak, ya kah? Bepatu-patu ke sini ada pulang hubungan. Nya hubungan kau kebanyakan sekalinya ada hubungan yang putus saja. Mbak ada kawan di ping? Mengkoti, ya kada. Sampai kuliling ke situ kemari, ya kada. Sampai ke mati misalnya, mati sirik benar, ya lah. Mati toma, mati ria. Ini yang kita khawatirkan. Maka matian aja. Ya kada, jenisnya sudah nih, matian. Memberasih juga ya matinya ala kuliah busia nang bakuang ini. Waman tami apil kalki barang siapa mengharap makhluk. Bisa umum aja makhluk ni tu tak orang di rumah kah, orang jauh kah, pula kah, apakah? Apabila mengharap makhluk lam yaklu minad dulli kada pisa kosong daripada hina bujur kada. Mbak orang nak mengharap tu mesti menghinakan dulu. Munnya pina bagak jangan. Patut lalu orang mau nolongi mencolong agak. Lalu Haji Jani batunduk. Arti batunduk tu mengaku seorang artinya ulun neranda apa jelpian. Dia kata tah? Untuk lo tah? Ada kalau untingan tah? Nah. Nah ini. Lam yaklu minad dulli mesti sudah hina. Jadi lamun guru mengharap murid. Berarti guru itu bahina lawan muridnya. Haji Jani. Ya kah? Wal khaibati dan pulang luput nang dimaksudnya nih tadinya nih. Kada dapat. Nah kak, mana sudah hina, mana pulang lucung. Bahasa kita lucung kah? Nah lucung. Nah. Wa in wasala ilal muradi. Andai kata jua dapatnya jajannya. Ya kah? Murid membari'i umpama lam yakhlu anil minnati wal mahanati. Kada sunyi-sunyinya daripada dikuya-kuyanya. Wal mahanati lalu hina eh. Dikuya-kuyanya. Sekali ejanya tak bisa membayarkan listrik sorong. Ya kah? Ujar bininya, nyawa tahulah listrik tuan gurun itu laki undam bayarkan seumuran. Padahalnya seumuran padahal sekali aja. Ngalih bener pian manahanin ini manahanin pender urang ini ngalih bener dikuyanya lalu kita ngerasa kada berdaya ya kada ha ya kada kita hendak tulak haji aja kah sutuan nang sugih beelang napa ujar bini siden nyawa tahulah si bini itu tulak haji laki undan ya kan padahal beelang bener hajinya tak imbe pulang belayar nyawa tahulah nang menukarakan tiket si bini itu si anung itulah padahal tak imbe aja ngalih benar cuman diharap-harap nih ngalih iya lah nah itu jadi kita hidup tuh lalu hina Haji Jania iya kada nah ini lamun kita berhubungan hati lawan Allah kada kaya itu sebab itu Allah Ta'ala menampayakan dalam Quran dengan beberapa kata-kata taukid wallahu huwal ghaniyyu. Wallahu mubtada, huwa mubtada pulang. Apabila mubtada nih betapa dua menunjukkan unda aja, artinya yang lain kada lalu. Wallahu huwal ghaniyyu. Bermula Allah, bermula ia nang sugi. Jadi huwa ini mubtada kedua. Allahu mubtada awal, huwa mubtada tsani, al-ghaniyyu lalu khabar mubtada nang kedua. Jumlah mubtada tsani dan khabarnya fi mahal rafin khabar mubtada nang awal. Ujarnya anu balago apabila nang kaya itu taksis artinya unda aja nang sugih arti sugih itu mambari itu arti sugih nang lain kada nah ini mbah tuan itu cuma anjurin tangan sidin dua belah munjuk itu hati sidin digarakakan tuan jadi tuhan juga
jangan tertahan di tangan sidin itu. Itulah. Nah, itu. Ya kakawa tenang membari ini minta pulang. Ya kalau lah aku kada membari, ya kalau tak aku ini disuruh orang aja mau unjukakan. Si guru ne disuruh Tuhan mau unjukakan ilmu kepada murid. Pada lamun guru nang melajari, lamun guru merasa unda nang melajari nyawa, unda nang mau unjuk ilmu lawan nyawa, nyawa harus bayar unda sekian. Nah sudah. Sudah. Ya kah? Ini aturannya minto, seorang ini cuma suruhan orang. Jangankan guru, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa? Muhammad abduhu wa rasuluhu. Katuruh. Suruhan orang aja munjuk nah. Itu aja matinya. Aku kada menghendaki balasan dari ikan. Ya kada? Aku kada hendaki balasan manikam. Ada kalau di dalam Quran ada la as'alukum alaihi ajra in ajra illa ala rabbi. Banyak kalau nak itu dalam Quran. So ini orang disuruh bang aja mau unjuk tuntung ya. Nak itu tu orang bersedekah disuruh Tuhan mau unjuk kasih itu nah disuruh aja. Kada lamun sorong nak ampunnya ini, sorong membari nang ini. Lalu seorang kena nak menundukakan dan orang ini bung babanaran jiwa. Jadi bababari telah mesti tahu jua menerima pun. Jadi nang membari ini artinya suruhan orang munjuk. Nang menerima ini menerima dari Allah nang menyuruh. Nang menyuruh nito. Tapi itu terima kasih benar aja lawan tuan nang datang kejek-kejek ini itu benar aja. Anu ya nang penting kan pakainya teh nyarajin kita nih pabilinya kada ingat lalu am sudah apalagi sudah mengodolon teman-teman mangan anak itu sampai Pak Tuhan masih mangan anak kan kan anak saja pandangannya makhluk aja kala. Jadi hajijannya lamun guru telah bujur-bujur memakai ilmunya kita itu hajijannya kada ada harapan di bari sidin supan di bari sidin malu kada ada harapan sebab sidin kada merasa melajari kita sidin tu merasa menunjukakan aja disuruh menunjukakan ilmu lam kita tu ya jadi sidin kada mengharap apa lam kita nyaman benar hajijannya bisi guru nungka itu ha. Itu misal pelajaran tak demikian juga misalnya apa bantuan-bantuan harta mikian juga pulang minta jadi kadada hendak menunjukkan orang kadada malahan sorong nang rasa hina menunjukkan disuruh oleh Allah Ta'ala ya kakawa kayak itu pakai payutrakuma indallah birajain kadibin wawah min pasidin kot yusibu wakot yuhtiu maka bagaimana ditinggalkan nang di sisi Allah nang di sisi Allah ditinggalkan. Kenapa jadi meninggalkan? Karena mengharap harapan nang dusta. Harapan dusta ini ya nang dari makhluk kada. Nang di sisi Tuhan ditinggalkan itu nyata kada? Benar kada? Meninggalkan nang benar, mengharap nang dusta. Ini bungulnya orang nang toma. Orang nang toma apa itu? Ya kaum paman tapi maha suci Allah Ta'ala lah Tuhan haji ini misalnya nah di sini nah tapi maha suci Tuhan kada bawadah makhluk di sini kenapa jadi mendatangi di situ padahal yang mengikuti di sini nah inilah sifat toma kare makanya seluruhnya haji jani lain pada nabi-nabi nangaran toma nih mulai sifat kanak-kanak kayak itu kita nih Tuhan terlalu jagara mulai kanak-kanak dulu. Nah, sifat mulai kanak-kanak ini lamunnya mengadelan sampai kanang Tuhan ini, sampai ke Tuhan ini. Sudah hanyanya kasih keuntungan hingga mengharap orang. Habis. Wawah min pasidin. Ya kah? Nah, jadi jangan mengharap anak ya kalau haji janilah. Nang kita yang sudah tuha-tuhaan nah ya kalau lah. Nang kada kawa lagi bacari itu ini itu ya. Jangan ke anak mandak. Harapan jangan tetap ke Allah Ta'ala. Iya kah? Wawah min pasiden dan dengan waham atau sangka-sangka nang jahat. Yaitu mengharap mah lok tadi juga. Pat yusibu wakat yotio. Bisa juga pengkana. Jadi ini harap nita. Bisa juga lop. Lopot. Ajaan ya.
ya kah? Bakana, siapa namanya kan? Tuhan kalau tapi inya aja nih minto bakana, jarinya boh, bujur makhluk jua. Nah, jadi kalau gampangan rusak di dalam, ya kah? Anu bangsa bubuk di dalam iman bubuknya. Wa idza asaba anda kata jua kana ajijani harapannya itu tadi ya kah mengharap anak lalu dapat varian anak tu dapat kana kala tah pala tapi ladzatuhu bi alami minnatihi wa madillatihi maka kada melawan kelezatan hati di barinya dengan sakit hati di kuyanya ya kah abang ini itu ya mengkada ulun membari di mapopian kada kawak lo berokok sakit kalau hati kita aja nih disambat nih apalagi nyaringnya kelihatan orang kadang-kadang orang sebelah ayah kah di barinya siapa ada rokok sebungkus tapi kita supernya makan jadi kada melawan hatinya antara senang di barinya lawan sakit hati di celanya mengerti lah namun kita ke anak ya kah wa amma jamhum adapun di ini celaan makhluk ini tuh kalau dia sebab orang nang jadi riannya tiga pertama minta puji nang kedua takutan dicela nang ketiga toma sering membicara akan celaan tadudik toma di tengah diantap beden wa amma jamhum adapun celaan makhluk falima yahzaru minhu kenapa jadi takutan daripada celaan itu kenapa jangan palem lagi ya palima kenapa yahzaru minhu jadi inya takutan wala yaziduhu dammuhum syai'ah padahal tidak menambah-nambah akan dia celaan mereka akan sesuatu ya kata kada menambah apa-apa kalau sebab celaan itu kada mengandung kod kodrat nang memberi batas ya kalau takutan lawan celaan orang padahal celaan orang itu kada menambahi apa-apa lawan kita kalau kan celaan orang itu menambahi rugi kada malam yaktubhu alaihillahu lamun kada sudah ditakdirkan oleh Allah lamun ditakdirkan Tuhan walau orang memuji ajijannya tetap aja kita ya kah ya kah umpama duit kita tasa rezeki kita tasa jampal saja orang memuji beratan bertambah lah ah ne lamun sudah rezeki kita ditulis Tuhan sejuta biar orang mencela beratan kurang lah sejuta tak kada juga datang aja nya sejuta itu ringkasnya puji kada menambahi cela kada mengurangi minta tak kenapa jadi takutan pulang lawan si cela itu sedangkan cela itu makhluk juga ya kalau tak nah wala yu'ajilu ajalahu dan si celan itu pulang kada menyikapakan umur kalau panglima di celan orang umur sorang bahadat bersikap mati kada hadijannya wala yu'akhiru rizqahu dan kada melalaiakan melambatakan datang rezeki kalau panglima orang mencela tanggal 10 rezeki hanya datang mun orang memuji tanggal 1 kada ada sama sekali wala yaj'alhu min ahlin nar dan celaan orang itu kada memasukkan kita ke dalam neraka kada in kana min ahli jannah lamun Tuhan menulis kita sudah orang surga jadi kada patut ditakutani si celaan itu wala yabghaduhu ila Allah in kana mahbuban indallah dan kada memarahkan celaan itu akan hamba kepada Allah lamun sudah inya memang ditulis orang itu terpuji di sisi Allah lamun orang sudah terpuji di sisi Allah walau nang lain mencela maka kada sing unaan ujur kah? Yang bisa aja kalau melihat orang tak eh sumbahyang kada tapi kita lihat kadang-kadang lintuhut sidin dibukakan sidin tapi ujar masyarakat ih jangan wani nyawa karena ketulahan itu wali Allah Ta'ala padahal kada terlihat sumbahyang lintuhat bahannya dibuka sih deh berataan manusia kada nang waninya akhirnya mun ada nang lain tak mulu-ulu eh kalau ketulahan itu wali Allah Ta'ala nyawa inya orang sudah dipuji di sisi Tuhan iya kada banyak aja kalau terjadi nang kaya itu lah ulun kada nyambat orang-orang nata nang kaya kita sini aja nah
Ada aja kan kayak itu, dewani orang. Ada juga pulang ke enang pura-pura wali. Batas begana, basurban gana, bajubah, baitu bini, makin dia kalau emak bacaan aja. Nah pak, di ulu-ulu orang. Baju orang nenek, tanggal berapa? Mulai kayak ini. Han, inyalamun kita kada dipuji di sisi Allah, biar minta puji tetap diiji-iji. Tapi kalau sudah dipuji di sisi Allah, orang kada bakal meiji-iji. Walau gawian seorang model minta iji-iji, orang kada wani. Mengerti lah. Jadi nang penting nang di sisi siapa? Allah Ta'ala jua. Apalagi, iya kah? Pekerjaan pulang sesuai aja lawan nang dipandang manusia. Iya, jangan wani aja. Orang itu mengetulahannya. Apalagi itu lah gawi sidin, tapi tersalah aja. Ya kalau mana ada kita kacau, kada kau melihat kesalahan sih kan? Maginnya, ya kalau ini sedangkan nang pina patut saja pinanya disalahkan, saya tak mun sudah di sisi Allah orang terpuji, ya tak orang kada wani juga. Kada terlihat cuma yang jumat aja jannya, ya tak orang takutan aja mau lolo, sungsung tulak ke masjid, ya tak berjurang itu minta tangguhan, punya sudah dasar di sana Allah Ta'ala kada katuju. Minya nah. Wala yazidu maktan ingkana mamkutan indallah. Mun sudah kita tidak bisa disariki Tuhan juga. Iya kah? Lalu orang mencela bertambah kah? Kada lagi jarnya. Kalau pang mun sudah di sisi Tuhan sudah jadi celah, orang pulang mencela bebangat. Saya kada bebangat. Mun bebangat artinya menambahi celaan orang ni kada. Jadi tetap aja makhluk itu baik celanya, baik pujinya makhluk kada masa kali menimbulkan bekas sedikit jua pun. Sesuai lawan itikad kita nang bahari sampai ke seterusnya yaitu bahwasanya la taksira li syai'in minal kainat. Bahwasanya kainat ini kada memberi bekas sedikit pun. Termasuk daripada kainat yaitu cela dan puji. Ya kada. Kada memberi bekas sedikit pun. Ya kah? Nah. Cuma kalau bahari kan itu keterangan nang sidangan ta, nasi kada menganyangi, obat kada membaiki. Api kada meluyuhi. Ya kada. Nah, cela kada mah mengganggu. Puji pun kada menambah apa-apa. Itu tambahannya ta. Tapi itu termasuk kainat saja berada angin kalau saja nih. Jadi pak ditimpa surang tahan dia nih. Separang kada mengganggu aja. Pak dipuji orang tengah ada lama aja. Nah. Ini lagi minta jola. Nung jago-jago tuh minta puji jola. Ya lah lah. Nah, ya lah. Banyak orang takutan semenyaan. Ya mana kalau tanah orang diambilnya. Habis. Nah. Fal ibadu kulluhum ajazatun la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyuran. Maka bermula seluruh hamba termasuk kita, mbak kita ni masuk sekolah. Jadi sarumahan aja dulu lah. Sebab ini kita seakan-akan gaulan kita ni rumah aja sudah. Jadi aku jangan mikirkan orang lain rumah tangga. Jadi kita lihat di rumah tangga sarumahan. Antara anak kita lawan anak-anakan sa ma anak kita lawan anak-anakan sa ma ha anak-anakan mana ya data apa prospekta sama sama tiala hawla wala quwata sama tiala yamatu fiha wala yahya gitu kah ha jadi pal ibado kulluhumu seluruh masyarakat kada batinggalan ya kah kalau kan batinggalan kada habis semenyaan la ajazatun apa ajazatun lama ya kalah lama anda kalau kisah dari ya nang merina garing kemana kan melangi oh gila so sudah disetarin juga pian lah hamba jasa dan hamba ini yang bersifat lemah itu siapa orang makhluk yang bersifat kuat Allah yang kuasa Allah ya kah aja ini nahap-nahap nih perasaan sama jalan anakan tadi ya kalah cuma anakan itu kada terlihat ya yang menyelipus-lipus di hidungnya adalah nah harayam kita nang suhane lawan ingusnya dicampur lipos lipos tapi sama aja ya la haula wala quwata jua
aluaya kena bahajan mun anakan ini sorang wanija memaraki dodok mun ini sorang kada wanita tapi ingusin kan sama aja munnya kada ada takdir ingus tu luput dia munnya sudah takdir jauh-jauh ya tehnya datang meletok kena ya janina ih deh mun sudah takdir.